Saudara, imbas kecelakaan kereta di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, penumpang kereta komuter Bandung Raya gagal berangkat dari stasiun Bandung. Anda sempat mendengar tadi permintaan maaf dari pihak PT KAI atas terjadinya gangguan kereta yang disampaikan kepada para penumpang di stasiun Bandung melalui pengeras suara. Para penumpang sebagian memilih tetap menunggu di stasiun, namun ada pula yang berangkat menggunakan moda transportasi lain menuju Ranca Ekek dan Cicalengka. Total 9 perjalanan dibatalkan dampak dari kecelakaan kereta Turangga dan kereta komuter Bandung Raya. Di antaranya, kereta api Lodaya lintas Bandung menuju Kroya, kereta api Argo Wilis lintas Bandung Kroya, kereta api Batu Raden Ekspres lintas Bandung Kroya, dan kereta Batu Raden Ekspres lintas Kroya Purwokerto. Kemudian ada pula kereta Serayu lintas Purwokerto Kroya. Tabrakan kereta Turangga dengan kereta Bandung Raya sempat terekam kamera pengawas milik warga. Terlihat kereta Turangga dari arah timur berhenti tiba-tiba dan bertabrakan dengan kereta Bandung Raya. Sejumlah penumpang keluar menyelamatkan diri dari gerbong kereta. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut menyebut, tabrakan itu menyebabkan bunyi ledakan seperti ban kendaraan pecah. Di 3 menit. Jam 6 pagi ya? Ya, 6 pagi. Itu gimana, Bu? Awalnya? Pas kejadiannya, saya mah kan lagi jalan di agak depan, agak jauh lah dari rumah. Pas kejadiannya, pas gerbong yang terakhir, kedengaran suara kayak ban meletus. Ya, pas udah gitu teh, langsung saya mah jalan terus. Dan kereta kan masih maju juga. Kuasi jam berapa itu, Bu? Ada jam 7:30. Oh, baru ada banyak gitu di sini. Itu ada ibu lihat nggak ada korban yang luka gitu yang dibawa? Akibat tabrakan, puluhan penumpang terluka dan 2 orang masinis serta 2 pegawai PT KAI tewas dalam kecelakaan. Saat tabrakan terjadi, kereta api Turangga membawa 287 penumpang dan kereta komuter lain Bandung Raya membawa 191 penumpang. Korban, 4 orang korban di pihak kami yaitu masinis dan masinis, petugas yang masih terjepit di dalam ada 4 orang. Ada korban juga yang luka ringan sebanyak 22, namun saat ini sudah pulang, tinggal 6 masih dirawat dan selebihnya penumpang alhamdulillah sudah bisa pulang ke rumah. Tadi yang ikut di kereta kita dari pagi ini adalah dari penumpang Turangga sekitar 246 penumpang dan di kereta komuter sekitar 191 penumpang. Dan kecelakaan kereta di Cicalengka tak hanya menimbulkan korban jiwa dan korban luka. Sejumlah perjalanan kereta api harus tertunda karena proses evakuasi gerbong kereta. Tim Liputan, Kompas TV. PT Kereta Api Indonesia bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan menginvestigasi penyebab kecelakaan kereta di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat antara 2 kereta yang bertabrakan, yakni kereta jarak jauh Turangga dan kereta lokal Bandung Raya. Diketahui 2 kereta berada di satu jalur yang sama dengan posisi saling berhadapan. Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung via sambungan dalam jaringan Aditya Dwi Laksana dari Masyarakat Transportasi Indonesia dan salah satu penumpang kereta yang selamat dalam insiden itu, Heri Aliudin. Selamat sore. Semuanya apa kabar? Selamat sore. Sore. Ya, terima kasih semuanya sudah mau bergabung bersama kami, terutama untuk Kang Heri juga yang sudah berkenan untuk mau bercerita lebih banyak kepada kami. Saya mau memastikan dulu untuk kondisi secara fisik dan psikologis Anda selepas kecelakaan, gimana kondisinya Kang Heri? Ya, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, hanya ada luka sedikit di kaki, mungkin luka benturan, tapi ya sudah diobati tadi pagi oleh tim kesehatan dari PT KAI. Mungkin agak jalan agak sedikit nyeri lah, karena mungkin benturan itu. Oke, cerita lebih banyak Kang soal insiden atau detik-detik insiden itu. Boleh cerita lebih banyak kronologinya waktu itu Anda di gerbong mana, terus sebelum kejadian itu apa yang Anda perhatikan di kereta itu? Oke, jadi setelah saya sholat subuh jam 5 kurang itu,
ya saya tidak tidur lagi. Ya, saya lihat memang banyak sekeliling saya itu masih pada tidur. Ada juga yang bolak-balik, ada yang ke toilet, juga ada petugas dari cleaning service, ada juga dari petugas yang pramugari, pramugari juga melawan breakfast dan sebagainya. Nah, setelah nggak lama itu ada pramugara, dia menarik apa namanya selimut, ya kita kan dibagi selimut secara gratis oleh pihak KAI. Petugasnya menarik selimut untuk dibereskan. Nah, tidak lama berselang dari situ, ya, saya posisi masih terjaga, tidak tidur lagi, ya. Ya, setelah itu barulah terjadi benturan yang sangat keras. Jadi, saya alhamdulillah posisi dalam keadaan siap, keadaan sadar, tidak tidur artinya. Jadi, saya bisa menahan dengan tangan saya ke kursi. Jadi yang saya perhatikan itu yang masih tidur itu yang tiba-tiba terlempar dari kursinya, tapi masih di gerbong itu. Itu Anda posisinya di gerbong mana, di kursi mana, Kak? Saya di gerbong 3, kursi 12D. Oke, di dekat jendela ya? Pinggir jendela, betul, pinggir jendela. Saya lihat, nah, sebelum kejadian tuh saya merasakan tuh ada rem mendadak, tiba-tiba secepat kilat langsung terdengar benturan yang sangat keras. Dan pada saat itu ya kondisi di gerbong saya terutama pada kaget itu kan, ada apa, ada yang nangis, ada yang memang mengeluh. Kemudian setelah itu ya saya pastikan diri saya tidak ada luka. Kemudian saya lihat penumpang lain juga ada yang banyak yang terlempar, ada yang tengkurap segala macam. Kemudian saya memberanikan diri membuka pintu, ya, pintu gerbong 3. Kemudian saya lihat ternyata ya lokomotif yang lokal itu sudah bertabrak, sudah ada di atas lokomotif kita gitu. Oke. Jadi ini itu saja yang Anda rasakan, hal yang dirasa ganjil atau ada sesuatu yang dirasa tidak sesuai sebelum sampai ke insiden kecelakaan di Cicalengka itu, Kang? Ya, saya merasa sih biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Jadi artinya, saya kan sering memakai transportasi KAI ini ya, kalau ada tugas itu ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, biasanya normal juga aja, Pak. Normal aja sih. Oke. Saya ke Mas Adit kalau begitu, dengan mencermati bahwa kondisinya dua kereta berada di satu jalur yang sama, posisi saling berhadapan, ditambah dengan mencermati proses evakuasi yang ada sekarang, apa yang Anda perhatikan mewakili MTI soal ini? Ya, Mas Tifal, seperti yang memang sudah seharusnya bahwa kalau kondisi kereta apinya adalah jalur tunggal, maka tidak diperkenankan ada lebih dari satu kereta, baik bersamaan arahnya maupun berlawanan arah, itu ada pada satu petak jalur kereta api yang sama. Karena artinya bisa dipastikan kalau ada kereta api yang berlawanan arah bisa terjadi tumburan, bisa juga ketika bersamaan arah bisa jadi kereta api yang belakang akan berpotensi menyundul kereta api yang ada di depannya. Sedangkan untuk jalur ganda sudah jelas bahwa kereta api dimungkinkan untuk bertemu berlawanan arah karena jalurnya ada ganda, tetapi tetap tidak dimungkinkan untuk satu kereta api yang sama berada dua lebih dari satu kereta berada pada jalur yang sama. Nah, kemudian kita melihat pada kejadian tadi pagi di mana ada tumburan antara kereta api Turangga dengan kereta api lokal Bandung Raya pada petak antara Baur Gugur Cicalengka. Kereta api Turangga berarti sudah melintasi stasiun Cicalengka menuju ke stasiun Baur Gugur dari arah timur. Kereta api lokal Bandung Raya sudah menuju melintasi stasiun Baur Gugur menuju stasiun Cicalengka dan bertemulah mereka di lintasan yang seharusnya adalah hanya menjadi jatah atau menjadi hak
dari salah satu kereta. Nah, kalau sudah begitu, kalaupun kemudian kita harus menunggu proses investigasi dari pihak KAI, mencermati efeknya sedemikian, lalu kemudian ada dua kereta masih melintas di jalur yang sama, apa yang salah kalau begitu? Pertama, berarti ada suatu prosedur operasional kereta api yang tidak dipatuhi, karena baik dari kereta api Turangga maupun dengan kereta api lokal Bandung Raya, salah satu seharusnya menunggu atau bahasa awamnya adalah mengalah di stasiun terdekat untuk menunggu kereta api lawannya masuk dulu dan bersilang di salah satu stasiun. Berarti di sini satu ada kemungkinan prosedur pemberangkatan atau perjalanan kereta api atau operasional kereta api yang tidak dipatuhi, entah itu dari sisi pihak kereta apinya ataupun dari sisi pengatur perjalanan kereta api di stasiun. Yang kedua, potensinya adalah mungkin akan ada prasarana persinyalan yang mungkin memang mengalami malfungsi sehingga mungkin tidak bisa beroperasi dengan semestinya. Jadi kalau kita kerucutkan, bisa jadi akan ada kemungkinan dua faktor penyebab, satu dari sisi sumber daya manusia, dua dari sisi prasarana. Tapi tentu saja tetap harus menunggu dipastikan dari KNKT, Mas Tifal. Oke, SOP atau teknis nanti kita akan coba elaborasi lebih lanjut. Tapi juga yang saya perlu cermati juga di sini, Kang Heri, saat insiden waktu itu, singkat cerita kecelakaan terjadi, proses penyelamatan yang dilakukan oleh otoritas KAI kepada para penumpang waktu itu gimana, Kang? Ya, jadi memang pada saat kejadian itu kita rasakan cukup lama ya, cukup lama karena mungkin memang terkendala akses ke TKP. Ya, saya lihat tuh masih internal dari kru kereta api saja yang mondar-mandir sambil dia mungkin minta bantuan. Kemudian karena mungkin akses ke TKP memang susah karena jalannya kecil, kemudian juga ada alat berat, ada beko yang memang menghalangi lalu lintas untuk menuju akses ke TKP, Pak. Sehingga ya agak lama, kemudian setelah itu ya baru datang ambulans, beberapa ambulans untuk mencoba mengevakuasi korban-korban yang memang mungkin cedera, baik itu yang ringan ataupun yang cukup berat. Oke, mencermati hal ini lagi, Mas Adit, terakhir untuk Anda, ditambah dengan ada kemungkinan pelanggaran SOP, kemudian ada dugaan kesalahan teknis, gampang atau sulit untuk bisa mengetahui penyebab dari kecelakaan ini, menurut Anda? Mas Adit? Ya, Mas, siap. Ya, jadi kembali lagi, Mas. Kalau tadi kita melihatnya secara makro dulu, bahwa kecelakaan kereta api atau kecelakaan transportasi, faktor esensial penyebabnya itu kita bisa kategorikan menjadi satu, sarana, yaitu kereta api dan lokomotifnya. Dua, prasarana, bisa jalur kereta api, rel, persinyalan. Kemudian yang ketiga dari sisi sumber daya manusia, yang keempat dari sisi manajemen, dan yang kelima dari sisi cuaca atau faktor alam. Okay. Kita bisa sementara ini mengesampingkan ya, Mas, dari sisi faktor alam misalnya, ataupun juga dari sisi sarana. Nah, karena ini sebetulnya sudah jelas bahwa seharusnya tidak ada dua kereta yang sama di petak, dua kereta di petak yang sama. Sehingga kalau mari kita kerucutkan adalah pertama faktor prasarana. Jalur kereta api antara Hawur Bubur Cicalengka itu merupakan bagian dari jalur kereta api Bandung Cicalengka yang atau Kiara Condong Cicalengka yang sedang ada proyek untuk peningkatan menjadi jalur ganda. Baik. Dan juga ada proyek persinyalan. Mungkin salah satu faktornya adalah kemungkinan mungkin ada misalnya ya, ini misalnya saja ada faktor prasarana sehingga ada kabel yang entah terpotong, tercabut karena ada proyek di situ. Faktor berikutnya seperti saya sebutkan tadi, berarti ada suatu prosedur yang tidak dijalankan sesuai dengan yang ditentukan sehingga sampai dua kereta api itu salah satu tidak ditahan atau salah satu seharusnya tidak diberangkatkan tapi ternyata keduanya
diberangkatkan dan bertemu di satu titik. Okay. Kira-kira begitu, Mas. Indikator itulah yang perlunya dicermati oleh otoritas terkait untuk bisa mengetahui apa penyebab dari kecelakaan ini. Mas Adit dari MPI, betul. Terima kasih. Kang Heri juga semoga lekas pulih untuk kondisi fisik dan psikologisnya. Selamat sore semuanya. Terima kasih, selamat sore.